seberitahu rahasia besar ya dalam Al-Quran. Tapi ini diantara kita saja. Istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Paling cepat. Dan istighfar itu diantara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah diturunkan. Buka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatmu itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus, bukan cinta di lisan. Ingat, makanya pakai kuntum. Allah bisa mengatakan begini, qul in tuhibbunallaha. Tapi ketika kalimatnya menggunakan kuntum sebagai taukid, qul in kuntum, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan fattabi'uni, ikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ketika Allah cintai, apa persamaannya? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ketika Allah cinta pada seorang hamba, Allah mengampuni dosanya. Mengampuni dosa itu kan lahir lewat permohonan ampunan, kan? Di persamaan terbaliknya, kalau orang sering minta ampun sama Allah, minta istighfar dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi, maka cinta Allah turun.